Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BDM Bojonegoro dan juga Wakil Ketua BDM yang membidangi Majelis Tarjih dan Tajdid dan juga Tablet, kemudian Ketua Dikdasmen BDM Bojonegoro, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian peserta Upgrade Al-Islam dan Kemuhammadian di Kabupaten Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti upgrading Al-Islam dan Kemuhammadian bagi guru di madrasah dan sekolah Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita dalam upgrading Al-Islam dan Kemuhammadian itu mengambil tema tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah. Meskipun tema ini terkesan tidak bombastis ya, tapi sebenarnya sangat penting. Berangkat dari hadis Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholu, sholalah kamu, itu fi'lul amri, al-aslu fil amri apa? Lil wujud. Hukum asal perintah itu wajib. Artinya model sholat kita harus sesuai dengan Nabi. Tidak boleh kita melakukan sholat dengan gaya kita sendiri, kreasi dan inovasi sendiri. Kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau meru'yah aku sholat. Ru'yah itu secara umum kan kasat mata. Karena khitab ini atau hadal khitab li sahabah, khitab ini untuk para sahabat. Sehingga kalau Muhammadiyah sekarang ketika memakai hisab itu, memahami ru'yah itu tidak hanya melihat hilal dengan kasat mata, tapi juga ada ru'yah bil ilm, ru'yah dengan ilmu pengetahuan, yaitu menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan astronomi atau hisab. Karena kalau kita sholat, perintahnya kan kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kalau kita hidup di zaman sekarang, bisa atau enggak meru'yah sholatnya Nabi? Tidak. Yang kita lakukan apa? Mengkaji hadis-hadis atau sunnah yang berkaitan dengan sholat. Berarti kan menggunakan ilmu pengetahuan. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholalah kamu sebagaimana apa? Kamu melihat aku sholat. Bukan sholalah kamu sebagaimana kamu muni usoli. Kan ada orang yang apa menggunakan usoli itu memelintir ini pak ya. Warka'u ma'arokiin warka'u lan ruko'ono sopo sirokabih ma'arokiin ing dalam sertani piro-piro wong rokok. Itu kan plesetan juga. Sallu kama ra'aitu muni usoli itu maksudnya sholalah kamu melihat sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kemudian secara khusus sholat itu dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah yang terkenal dengan hadis Al-Musi fi sholatihi atau Al-Musi sholatahu. Itu disebutkan di bab sholat di kitab Bulughul Maram hadis yang pertama. Atau mungkin nanti jenengan bisa lihat di HPT juga. Ketika ada sahabat yang melakukan sholat 3 kali, kata Nabi irji fasolli fa inna kalam tusolli, suruh ngulangi sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengajarkan idza kunta ila sholati fakabbir, kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbiratul ihram, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an, suruh baca apa? Al-Fatihah. Kemudian thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian suruh apa? Rukuk dan seterusnya. Sehingga ulama menyimpulkan dari hadis ini, inilah yang disebut rukun sholat. Kenapa kok muncul rukun, muncul sunnah? Itu ada teorinya, Pak. Nanti kita kaji lebih dalam. Kemudian sekarang,
Dalam konteks kita bermuhammadiyah, kita sudah ada kitab sholah, kita sudah ada kitab sholah yang ada di dalam HPT jilid 3. Ada yang jawab yang lain? Jilid berapa, Pak Bu? Jilid 1. Putusan tahun berapa? Putusan tahun berapa? 1929. Yang jawab sekretaris MTT ya jelas bisa lah. Putusan 1929 sudah hampir satu abad, tapi mungkin sosialisasinya yang belum sampai kepada kita ya. Oleh sebab itu upgrade ini memperkenalkan jenengan-jenengan sebagai tenaga pendidik di sekolah Muhammadiyah harus kenal HPT. Pokoknya sekarang wajib tuh. Wajib gitu. Dan insya Allah Ketua PDM mendukung Pak ya, wajib sekolah Muhammadiyah merujuk HPT. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Sekolah Muhammadiyah yang enggak punya HPT harus diadakan. Itu entah nanti gimana. Yang penting harus punya HPT itu. HPT jilid 1, HPT jilid 3, kemudian TJA, tanya jawab agama yang tadi di peritasnya ada. Jangan-jangan enggak tahu tadi apa bedanya HPT dengan TJA gitu. Kenapa kok upgrading ini penting, Pak? Ada beberapa alasan. Di antaranya dulu-dulu kita di Muhammadiyah ini populer dengan pengajaran sholat Hasan. Itu sangat populer. Mungkin para mubalek, para da'i kita itu bacaannya ya pengajaran sholat Hasan. Memang secara umum ya Hasan dengan Muhammadiyah itu spiritnya kembali pada Quran dan sunnah, ada tajdid oriented, tapi tentu ada perbedaan dan persamaan. Tidak selalu yang apa ditulis atau pandangannya Hasan itu sama dengan Muhammadiyah. Kemudian akhir-akhir ini populer kitab sifat sholatin Nabi yang ditulis oleh siapa? Syekh Nasruddin Albani. Ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Nabi, minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam. Itu populer, ini menarik Pak, karena memperkenalkan varian doa yang banyak. Doa iftitah saja kurang lebih, kalau enggak salah, saya sudah lama ngaji kitab ini ya, ada 14 varian ya. Di Muhammadiyah itu kan fanatik Allahumma ba'itras gitu, ya kan. Padahal HPT 1927 Muhammadiyah sudah memakai tanawuk fil ibadah. Ada Allahumma ba'id, ada wajah tu. Tapi wajah tunya dibaca lengkap, tidak sampai wa ana minal muslimin, tapi diteruskan sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kalau dengan mengajarkan murid, ya tidak apa-apa. Murid cukup diajarkan apa Allahumma ba'id. Tapi bagi jenengan yang memegang ismu fikih itu pengetahuannya jangan Allahumma ba'id saja. Ternyata wajah itu juga rawahu Muslim, hadisnya apa? Sahih riwayat Imam Muslim an Ali ibn Abi Thalib, dari Ali ibn Abi Thalib. Dan Muhammadiyah menganut tanawuk fil ibadah, termasuk tadi salam lengkap atau enggak, itu sekedar menguji jenengan. Rata-rata jawaban jenengan lengkap atau enggak tadi? Hah? Lengkap ya, berarti versi Muhammadiyah jilid 1. Jilid 3 belum punya itu. Ya enggak apa-apa, betul. Memang keilmuan kan berkembang terus. Ya versinya jenengan masih HPT jilid 1. Enggak apa-apa, daripada tidak berpegang pada HPT sama sekali kan mending, Pak. Nah, itulah saya kira pentingnya apa kita melakukan upgrading ini. Dan kita dari Majelis Tarjih itu sudah ngomong-ngomong ke Majelis Dikdasmen, acara ini harus ada follow up-nya. Enggak cukup di sini, enggak cukup kegiatannya formalitas habis pulang selesai. Enggak ada yang diingat. Kita belajar dengan suasana kekeluargaan ya. Enggak ada yang siapa yang lebih senior, siapa yang junior, tidak. Kita sama-sama apa? Belajar. Oke, sepakat ya? Sepakat atau enggak Bapak dan Ibu sekarang? Sepakat. Nah, mungkin itu saja dari saya, karena tadi sudah dipesani enggak boleh lebih 10 menit itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.